Halo kawan-kawan, berjumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan tips sederhana agar kita rajin, agar kita semangat untuk berolahraga. Dalam hal ini angkat beban untuk membentuk badan kita, membentuk otot kita, membuat kesegaran, membuat kebugaran. Begini kawan-kawan, dalam berlatih terkadang ada trik-trik, ada rasa-rasanya yang membuat kita enjoy, enak dalam berlatih. Nah begini kawan-kawan, kalau seandainya kawan-kawan seperti ini contoh akan saya buatkan. Kalau kita mengadakan angkat beban, rasakan dulu. Pertama-tama kita mengangkatnya biasa-biasa saja, berhenti, kemudian angkat lagi, berhenti, angkat lagi. Tapi kawan-kawan, ada suatu saat nanti rasanya tenaga itu kita itu keluar, tenaga dalam, seperti tenaga dalam, tapi itu bukan tenaga dalam kawan-kawan. Ada rasanya tenaga kita itu bangkit. Nah, caranya sebenarnya untuk membangkitkan itu, kawan-kawan kan pernah, misalnya kita bekerja yang ada kegiatan fisiknya. Di pertama-tama kerja kita agak malas. Kemudian setelah berapa lama kita kerjakan monoton terus, tiba-tiba bangkit tenaga kita dari dalam. Bangkit. Ah, itu dah yang akan kita bahas hari ini, kali ini. Caranya kawan-kawan sebenarnya ada. Seperti ini, kita mengangkat beban itu rutinitas atau yang itu-itu aja. Seperti begini kawan-kawan, kita mengangkat gerakannya, kita mengangkat untuk membesarkan bisep. Nah, itu-itu aja kita lakukan. Kita angkat dulu pertama misalnya begini. Seperti ini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Nah, berhenti. Berhenti. Kemudian, setelah agak enak sedikit lagi, sampai kita terasa capek, teruskan lagi. Tapi, harus gerakan itu-itu aja kawan-kawan. Itu aja. Teruskan. Lagi, berhenti lagi. Nah, teruskan lagi. Teruskan lagi. Biasanya kawan-kawan, setelah dia berapa menit, setelah 15 menit, yang kita angkat itu-itu aja, pertamanya malas-malasan, kemudian tiba-tiba ada rasa, seakan-akan keluar tenaga dalam kita dibuatnya. Seperti begitu. Tiba-tiba setelah 15 menit, biasanya ya, kawan-kawan, setelah 15 menit sampai setengah jam. Tapi syaratnya kawan-kawan, gerakannya itu-itu aja. Gerakannya ini aja. Teruskan dulu sampai kita merasa capek, turunkan lagi. Ah, angkat lagi. Ah, itu-itu aja. Jadi setelah dia 15 menit, rasakan itu. Naik dia tuh. Naik rasa tenaga kita itu. Seperti orang on katanya kan. Ah, itu tenaga kita itu muncul seperti itu kawan-kawan. Ah, cobalah kalau kawan-kawan mau cobanya. Demikian sedikit tip kita hari ini. Terima kasih.